Iya. Mana? Oh iya. Why? I love you. No. Mana? Oh iya. Mana? Oh iya. Sayang, kamu mau dimasakin apa malam ini? Ya udah, terserah kamu aja. Jangan terserah dong. Itu aja, opor ayam. Opor ayam. Ah, tapi ayam lagi mahal sayang. Korek tempe aja udah. Tempenya di Mang Soleh nggak enak, tuh kedelainya tuh hancur. Ya udah sambal aja sama telur udah seneng aku udah gitu doang juga. Aduh, sambal juga cabe lagi mahal banget saya. Ya udah mendingan beli aja tuh ke rumah makan Padang biar praktis lah. Kok beli? Kamu tuh enggak menghargai aku ya. Udah tahu aku mau masakin kamu nanti malam. Wow. Emang masakan aku enggak enak apa? Tidak. Rusuk pada hari Minggu atau pada hari Minggu rukutuk ayah ke pada hari Minggu kuturut lain rukutuk atau kumasih nyanyi teh pada hari Minggu kuturut ayah ke kolam lain ke kolam atau bisa teh nyanyi pada hari Minggu kuturut ayah ke kota pada hari Minggu kuturut ayah ke kota naik zaman istiqomah lah. Lain istiqomah, naik helmat istimewa, lain istiqomah. Bisa teh nyanyi. Goblok bisa banyak ngerakun, pikir aku ngelakun gitu, itu aku budak. Kira aku tebecus. Isya, yang nganaun. Huh? Itu yang nganaun sih, abdi mah yang lagu eta bener, we. Atau ya, namun kamu kan gitu. Baru karena aing wani, kasia. Teu wani, aing teh. Goblok. Lagi apa? Lagi yoga. Makan atuh. Udah tahu orang lagi makan ditanya. Sama apa makannya? Sama masyarakat. Sama ayam. Oh, ayam ya. Oh. Itu apa itu? Ini. Bengkuang. Tempe. Lu udah tahu lo tempe masih ditanya aja banyak bahasa pasti lu. Oh iya. Nih, apa itu? Koin. Ketimun. Oh iya ya. Pasti mau minum ya? Apa? Mau minum ya? Mau koprol. Ini udah ada tuh. Banyak nanya lu bawel lu. Lu pasti waktu selahir lu enggak di bedong mama lu. Maaf. Maaf emang lebaran, maaf. Hei kawan rungkan, sekarang Asep ketemu lagi sama Aswe. Kita tes lagi nyanyi nih. Nyanyi ah. Ini apa? Nyanyi aja. Apa aja bebas. Lagu anak-anak lah untuk mengingatkan kepada kakek nenek. Oke, siap. Ya. Yuk. Karena kan kakek nenek juga masih mendengarkan lagu anak-anak. Oke. Naik, naik ke puncak Bogor. Gunung tinggi tinggi sendawa sekali
sekali. Kiri kanan kulihat banyak ya. Banyak tukang jagung rebus. Pohon cemara. Ada di Bogor pohon cemara. Tukang jagung rebus banyak. Kan lagunya gitu atau ah? Ya enggak. Ayah, kok kamu ngerokok mulu sih? Ntar kalau mati gimana? Tenang atuh, Bun. Tenang, tenang. Ya tenang atuh. Kalau mati mah, kan masih ada korek. Nyalain aja lagi. Hey! Begitu maksudnya. Ma, penyanyi yang dari luar tuh si Julio, dia mau konser lagi di Jakarta. Kenapa ketawa? Kamu salah nyebutnya. Emangnya gimana? Nyebutnya itu Julio. Oh, kamu kampungan banget deh. Gitu. Emang kapan sih konsernya? Iya sih, Januari. Tapi diundur. Kalau enggak Huni ya Huli. Loh, kamu kenapa ketawa? Kan kamu bilang Julio jadi Julio. Terus kamu nanya kapan konsernya? Diundur. Kalau enggak Januari ya Huli atau enggak Huni. Cengar-cengar. Minta duit. Ngapain? Berenang. Ya ngapain berenang? Biar badan aku langsing lagi kayak dulu, biar kayak gadis. Wow. Oh, salah. Tuh lihat, paus aja tiap hari berenang tetap aja gede. Enggak hey. Langsing-langsing. Udah, bukannya kamu mau ke pasar? Sekalian tuh beli buah-buahan ya buat papa. Buat apa makan buah? Ini, buah itu bagus untuk membuang toksin yang ada di badan kita sehingga wajah ayah tuh tetap bagus. Ah. Monyet aja tiap hari makan buah, tetap aja mukanya kayak monyet. Apa tertawa? Kamu dingin kedinginan ya? Iya, pakai baju kamu ini. Hari ini anak-anak liburan ke Eyang Kakung. Mau dijemput ya? Mau dijemput. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kita tinggal berdua, Pak. Ya terus. Kita coba posisi baru yuk. Oh, yuk, siapa takut? Yuk. Emang Mama mau nyoba posisi baru yang gimana? Mama mau nyoba posisi baru lagi tiduran di kasur sambil nonton TV. Wow. Mantap tuh. Mantap tuh. Terus Papa ngapain? Papa nyetrika, nyapu, ngepel, gosok. Wah, sedih. Asep lama nggak nyanyi lagi sama bapak, nyanyi yuk, nyanyi nyanyi. Anjir, nggak ketenangan ya. Tuh 15 ya nanti. Ya, sok kan, Diken. Ya, Diken, gimana ya tuh, ada pun HP mana ya.